Selamat pagi, selamat sore, selamat malam buat teman-teman yang lagi menonton video ini. Kali ini kita membahas tentang dunia perhotelan. Setelah dilanda virus corona COVID-19 yang akhir-akhir ini membuat dunia pariwisata baik perhotelan transportasi semua kena dampaknya. Dan ini adalah salah satu hotel yang berada di karena lokasi juga ya, lokasinya juga strategis, berada di dalam protokol di Surabaya. Di hotel kita mereka menginap ya, sangat-sangat banyak maskapai penerbangan yang menginap di sini, kru dan pramugari tentunya. Ya seperti ini hotelnya guys. Nah itu seperti itu, ini seperti ini. Sepi sekali, sepi, sangat sepi. Sungguh memprihatinkan. Sekarang kita coba masuk ke daerah entran. Nah, seperti ini. Nah, itu terlihat juga itu mall kunjungan plaza ya. Kunjungan plaza yang ada di Surabaya. Itu salah satu listrik, rekening listriknya juga tetap dibayar guys. Nah ini sekarang kita berada di lounge ya, di lounge hotelnya nih guys. Nah, seperti ini, seram ya guys, gak ada orang, gak ada siapa-siapa. Nah itu, saya juga ada. Maksudnya, apa kan?
tingkat juga, mau review yang ke atas juga ya, tapi karena kita ada kendala, liftnya nggak nyala, jadi kita hanya sementara hanya di sini aja ya, sampai di lobby sini aja. Mungkin lain kesempatan akan kita review juga yang di atas, yang hall-hallnya juga, yang ada juga di atas di lantai 14 itu ada juga lounge juga guys. Nah, untuk sementara yang ada dulu kita review ya. Nah, seperti ini. Gini nih. Nah, serem guys, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Ya, seperti ini tuh. Mungkin hantu-hantu yang lagi kongko-kongko di sana. Oke, untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan di sini. Hanya video-video pendek saja. Hanya untuk sekedar berbagi. Mungkin biar teman-teman biar tahu keadaan salah satu hotel di Surabaya. Demikian. Terima kasih.